jadi begini ya bentuk dari fishing line spooler. Ini mereknya Ecooda, biasa disebut juga Piscifun ya. Jadi kalau misalkan dia untuk menggulung benang sangat praktis karena bentuknya juga nggak terlalu besar, kemudian simple untuk penggunaannya, nanti akan saya jelaskan. Jadi untuk pemasangannya seperti ini ya. Jadi untuk bagian ini nih lubang nih ya, sedangkan di bagian ini seperti ini. Ini dia, jadi kita tinggal memasangkan begini. Oke, ini seperti ini. Nah, untuk bagian ini adalah saat kita memasang benang di dalam gulungannya ini, maka kalau misalkan kita butuh bantuan ini nih, pakai ini untuk ditaruh di tengah benangnya tuh ya. Kemudian saya jelaskan di sini. Nah, ini dia bisa berputar seperti ini untuk cara mematikan atau agar tidak berputar, kita cukup memutar ini. Ini kalau ke arah seperti ini untuk melonggarkan, jadi dia bisa berputar dengan bebas seperti ini ya. Kemudian untuk mengencangkan, kita tinggal memutar searah jarum jam ini sampai kencang, jadi dia tidak akan bergerak. Nah, kemudian di bagian sini juga terdapat, entah saya longgarkan. Nah, ini terdapat untuk mengencangkan ini lengannya nih, bagian lengan. Jadi saat benang dipasang di sini, kita cukup mengencangkan di bagian sini. Ini cara mengencangkannya adalah diputar dengan seperti ini, diputar searah jarum jam ya untuk mengencangkan ya. Ini untuk mengencangkan, sedangkan untuk melonggarkan kita tinggal putar seperti ini. Oke, nanti coba saya pasang gulungan benangnya di sini ya. Oke, di sini saya ambil contoh, kita menggunakan dengan ukuran seperti ini dan ukuran yang besar ya. Kita coba pasang dulu untuk ukuran kecil. Jadi cara memasangnya, kita buka lengannya ini dulu seperti ini. Ini ya. Ini tinggal kita masukkan ke sini. Ini dan ini. Oke, jadi seperti ini. Untuk mengencangkannya kita tinggal memutar di sini ya. Ini tujuannya adalah untuk mengencangkan ini agar tidak lari kemana-mana. Usahakan pas di tengah. Jadi usahakan untuk bagian ini dengan ini harus sejajar ya. Tinggal kita kencangkan seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebih jadinya. Ini untuk contoh saja benangnya nih ya. Untuk ukuran kecil. Jadi seperti ini, kita tinggal memasang di bagian sini ya, di memasang untuk fishing reelnya, bisa untuk spinning, bisa untuk semua jenis reel. Terus di sini nih mereknya nih Ecooda. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita coba untuk memasang yang benang yang kemudian kita coba untuk pemasangan untuk benang yang besar ya. Sama, jadi kita letakkan bagian sini seperti ini. Seperti ini. Nah, udah masuk semua. Baru kita kencangan ini ya. Jangan lupa sebelum pemasangan di bagian sini harus kita longgari dulu supaya untuk jarak jangkauan lengannya ini lebih lebar lagi ya. Kita kencangkan dulu. Nah, jadi seperti ini. Ini kita agak longgarin, jadi kita bisa melihat ini spinningnya bisa berputar ya. Jadi saat digulung nanti benang ini, pada saat digulung dia akan berputar seperti ini. Bisa juga kalau misalkan kita pakai overhead, kita matikan bagian sini dengan cara mengencangkan ya, untuk mengencangkan searah jarum jam seperti ini. Oke guys, untuk materialnya sendiri dia bahannya terbuat dari bahan plastik ya. Di bagian sini nih semuanya dari plastik. Di bagian bawah seperti ini. Ini untuk reel sheetnya juga plastik. Ini di bagian lengan sini juga dari plastik juga. Di sini cuman bagian ini aja yang metal ini ya. Ini ada bagian seperti skrup. Bagian depannya juga seperti ini. Oke guys, langsung saja kita coba untuk menggulung benang ini ke dalam reelnya ya. Oke. Nanti kita iniin aja biar nggak apa gerak mas, jadi biar padat. Ini kalau spinning kan tetap muter ini, kalau biar nggak muter kita mati gerak. Ya.